Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan kamu memperingati takdiman waktu iman karena di pedalaman Kangjeng Nabi Muhammad SAW di Kampung Ciranu RT 1 RW 3 Desa Cender. Dan mudah-mudahan pasti pacina masyarakat misalkan ngatur kenun kata Dayana masyarakat terus kompak gotong royongnya sukses gitu alhamdulillah. Amin. Dan mudah-mudahan masyarakatnya penting laku dia mohon pidoana kita Dayana. Yeah.
Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bertatap muka bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua selalu berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat-Nya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adama maulidi, tentang umur para pemuda pemudi sepuh ano sadaya terus berjuang demi lancarnya di acara ini. Kita tuh gitu puasa kita si mati matur kareunya hendak seketika bingung. Anangin sawang sulung sawang kira punter kebila khusus kepada untuk hadir sesuai yang natal ya, untuk hadir sesuai yang natal ya. Oh, God.
Khusus ke diri pribadi umum ke hadirin sadayana amin ya Allah ya robbal alamin. Pangeran saya ketemu kasangkeun kirang langkuna ulakin ngenten wa basa panon carang sapakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudahirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi kunaini wa sabalin ni wa fariqani wakhinal muhtaram muratibul awqot masimu sa'ah insanul kamil pengatur waktu pengantar acara anu bujus mukhrin sangat dipihormat para alim ulama para juama para sepuh bini sepuh bil khusus sesepuh di masjid antewe kan bahe kurang temurin tadi lagi tatangnya bahwa di dia di tahun 83 dugika 86 entan di dieu teh tingawitan jalan batu nepi ka di spa listrik tina poe jadi caak guarang ti tinggal silih doakeun we lah urang silih doakeun
urang sing panjang Yusua bari barokah. Atuh karuhun urang geus teu aya di kieuna marawat ngaranna ti Payun ngalih di dunia panah ka alam bakok. Aranjeuna sing aya di alam barjana sing aya dina rahmat Allah. Oge pala putra putri urang anu aya dina pangaosan oge nu henteu naha putra incu wujud nu dibawa kana pengajian oge nu henteu mudah-mudahan sing dijadikeun jalma anu saleh tur sarumihan. Kirang langkung nedah punten lepatna mutlak dina kabodohan sungkuring laresna bae dina piwurung teu terjadi.